Ini dia, guys. Besar kan? Halo. Jadi kali ini kita sudah start dan berangkat di Pembu menuju kawasan menuju Taman Nasional Gandang Dewata di sana. Oh iya. Kita akan berburu babi. Let's go to the jungle. Let's go to the jungle. Jadi kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam. Sekarang sudah jam 8. 6 sampai 8 jam, Dek. Iya. Sudah mulai jam, guys. Mulai terasa. Rupanya tas yang tadinya hanya 7 kilo sekarang sudah terasa 20 kilo. Ini belum tiba di pinggir. Pinggir hutannya sekitar ya 1 atau 2 kilo lagi. Sudah di dalam hutan, guys. Sudah suap penyap-penyap. Capek.
sudah di puncak Sati dan sudah menempuh perjalanan selama hampir 6 jam. Berarti kita perkirakan seharusnya normalnya 7 jam. Tapi karena ternyata kita kewalahan, capek, sepertinya akan 10 jam. Lihat. Kita santai saja, guys. Ini lagi di Istana Lumut.
Oi. Kopi. Ngopi. Kopi mamasa, guys. Ini. Kopi tapus, Mas. Kopi ketinggian 2000. Balayan, guys. Terlalu tinggi kan jadi. Jauh sih, mengalah. Dan terapi. Itu nenek yang hilangan tak makan. Iya. Dipindah. Lolong. Cara minawa. Masa politik itu ngapain? Damar, guys. Kayu damar. Jadi sekarang kami sudah tiba di pertengahan. Sekarang jam 5. Sekitar jam 5 lah, setengah 5. Jadi kami akan istirahat di sini. Ini pos-pos 1. Dan saya kira tidak relevan lagi melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi kami akan beristirahat di sini sampai besok pagi dan melanjutkan pendakian. Pendakian yang sesungguhnya.
karena katanya yang pendakian dari sana tadi itu kecil, berarti memang harus bermalam di sini mempersiapkan mental dan fisik. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan setelah istirahat satu malam di Pos 1. Kita akan lanjut ke gunung di sebelah. Beginilah kondisinya. Hutan rimba. Wow. Hah? Jadi di belakang saya ini ada uruh yang diameternya kira-kira ya 2 meter lah, masih kecil. Tingginya sekitar 30 meter. Uruh guys. Ini kalau dibuat papan mungkin 100 kodi. Jadi guys, kalau ke sini tuh hati-hati. Ini pacet lintah. Lagi menghisap darah saya ini. Ada yang hijau itu tadi. Kita lagi istirahat guys. Kecapean. Tarik nafas. Masih panjang perjuangan. Ini masih ya baru 2 jam. Kita jalan 100 meter. Belum sampai ke puncak atas. Tadi kita sudah sampai di Pos 2 sekitar jam 12 dari pondok pertama tadi sekitar 6 jam. Jadi kita akan istirahat di sini untuk kemudian lanjut ke pondok 3 tujuan utama. Oke guys, sudah 2 hari perjalanan.